عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد dari tanah para mukarramun yang dihormati dan muliakan dari tanah para asatiz para penginsir agama penginsir masyarakat nini mami salam bija ina ama tua sahih adik kakak tiang para santri dan santriwati wa khusus bizikri dan al-mukarram Ustaz Amiruddin Az-Ziyadi Hafizakumullah jami'an wa lumuki perbudian senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggih dawuh tengiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lekelemah sa semakinan niki dewek sampean terkait tentang masih seputaran sembahyang berjamaah. Ta'dzarul jum'ati wal jamaah. Makin niki ngiring lanjutan yang terkait tentang kendala pelunggu tiang niki saat menghadiri baik sembahyang Jum'at maupun sembahyang berjamaah. Setuju jati para jamaah, agama Islam niki sebenar agama sepaling maulah. Anden tendek tahu laksana ruang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal niki ada beberapa keringanan-keringanan. Satican sida Allah Subhanahu wa taala sehingga pelungguh tiang niki mampu melaksanakan sesuai dengan kemampuan pelungguh tiang. Nah, dalam hal niki ngiring bahas terkait tentang sembahyang berjamaah. Nah niki إذا تخلف عن حضور الجمعة أو الجماعة بسبب عذر anden te napi unen teparang ar uzur pelunggu tiang niki sailaksana hadiri ruang sembahyang Jumat maupun sembahyang berjamaah niki karena beberapa sebab min hadhihi al-a'dhar fala isma 'alaihi fil jum'ati maka pelunggu tiang niki lantaran sebab niki anden tendek bau hadir sembahyang berjumat niki fala isma alaih maka ndek temok dosa niki wala karahiyata fil jamaati dan endah ndek apa mau hal sifat makruh di dalam sembahyang berjamaah. Nah bahkan anden tendek mau kareang ruang sembahyang Jumat lantaran sopok sebab uzur syar'i misalkan bahkan dalam hal niki walahu ajrul hadiri pada hukum pada ganjaran pahalan bekek dengan sab Jumat lagu arak syarat tentu dalam hal niki perlu kutian niki makin jelo Jumat misal ya. Lagu arak uzur syar'i arak sebab-sebab yang pok tendek bau hadiri ya sembahyang Jumat niki mu anden dek hadirin doang para jemaah pada dek menjadi masalah dek endah pada keluai anden dek hitung pahala pada keluai pahala bikin dengan sak berjumat lagu arak syarat niki para jemaah di antara syarat niki para jemaah ayyakunal uzru syar'iyan uzur pelunggu tiang niki sak memang uzur syar'i merantan sakit dan duit makin contoh dibawa niki sak kanggo syarat sebab pelunggu tiang niki bau tendek napi aran sembahyang Jumat bau tendek hadir lantaran beberapa uzur sak kedua syarat niki wa ayyakuna mimman ya'tadul hudur harus memang dengan senuk biasa laksana Irwan sembahyang merata sembahyang Jumat biasa
Lamun dengan dek biasa sembahyang Jumat ja berarti wah memang dek ngira mah ni aja. Lagu niki dengan sak memang kebiasaan gawe sembahyang Jumat berjamaah ataupun berjamaah biasa, nah lagu arak beberapa sebab sehingga dek mampu ya laksana, maka dalam hal niki kanggung dengan anu dek Jumat. Di antaranya niki para jamaah wakila yustaratun nadamu ala adamil hudur. Syarat yang pok tekanggung dek berjumat para jamaah dait endah walaupun tendek berjumat pada pahala tebeke dengan sak biasa gawe sembahyang Jumat lek waktu-waktu sak biasa dengan syarat yustaratun nadamu ala adamil hudur adek gama nyesen entan sak dek mau hadir kena sen kesaran atau napi unen dek bahasa ya ngene iki. Pokok sangat sing dek kayu ne wah. Nyesel nang sandek mau berjumat. Ya. Asik angedik nang tang sandek mau berjumat. Sehingga lamun marak niki maka tican ruan pahalan marak dengan sak memang gawe sembahyang Jumat. Ya. Sakit. Kepireman niki. Tiba-tiba dengan wah selesai baca khutbah niki ya daun ngasa astagfirullahalazim ana iya wah bau besak begada lumian nah niki arak penyesalan di dalam adangan nah niki lagu lamun dek pia jadi penyesalan jak demen njarin ya napi sebab di antara pelungutian niki yang bertekanggo dek berjumat ataupun dek baun tendek sembahyang berjamaah sebab niki salah sopon adalah al-mataru al-mataru in balla saubahu wa lam yajid kinnan salah sopon sebab niki lamun hujan jadi lamun hujan makin baun si dan dek berjumat amin. Dong malah lah, lo dia main hujan segede munda dia berjumat. Lagu syarat niki para jamaah walam yajid kinnan. Lamun dek narak tau dek berteduh dek narak jadi panjang. Lamun lain lah ini jaga. Lantaran lamun lain para jamaah lebih lebih di masa Nabi masjid dek maranta masjid pelungutian ya los jelokan doang dek narak. Sekedar tatap si pelepah daun kurma. Zaman Nabi sehingga ada yang berjumat doang terkadang ini membasa para sahabat umakim perlu dia jadi sholat masjid terdoang sholat berjamaah jarang namun mian udah kadoe dalin niki jadi lu dong lu dengan dek berjumat bar pajang arak jas hujan arak nah. Selanjutnya niki adalah syiddatur rih billail keras angin para jamaah keras selalu angin eh angin puting beliung ngeteunin teparan. Nah, sampai-sampai ada yang dia lumbar masjid ini teleh misal sih keras. Aw syiddatul ju' wal atash bi hadrati ma'kulin aw mashrubin. Baun tende sembahyang berjamaah, sak biasa sembahyang berjamaah lagu niki. Sak biasa sembahyang berjamaah aja di masa di arah syarat ini memang biasaan dek berjamaah dah. Atau baun tendek sembahyang lagu dengan sebab niki sembahyang berjamaah lagu niki dek sembahyang Jumat je. Syiddatul ju sangat lalu si lapah. Sekali lagi niki sembahyang berjamaah niki je. Wal atas sangat lalu si melet minum. Bi hadrati ma'kulin aw mashrubin sementara le julun nuhantara kakenan nuhantara ineman. Wah tejulun doang, ibarat makin pelungkut dia. Lebih-lebih makin ada puasa niki para jamaah. Kengonek setahan lapah oleh kelemak. Mau ngebang, mbed pejuluk niki. Terbuka juluk, dendek sembahyang. Timak searan alim para jamaah. Harap punya bareh gua. Bareh gua buka, demeng gua kah sembahyang, wirin zikir. Sida pejuluk, eh juluk. Nah niki, pejuluk. Kakena lebih-lebih sawara le hadapan penunggu sidat tiang niki para jamaah. Jadi walaupun tertinggal berjamaah dek jadi masalah. Barek degama pina napiaran jamaah lain dek ada dek keluarga. Yang sikat sedikit niki para jamaah. Selanjut niki zalzalah sebab.
baun dendek berjamaah, baun dendek sembahyang berjumat, lamun ara asabahul asabathul zalzalah, lamun ara gempa bumi. Jadi marak sapira musim gempa. Ia buat telarang sepadar si Jokowi. Lagu tekaya sedang supak senak Jokowi. Sangka menik dalam si Jokowi. Bala anta berjumat, bala anta berjamaah, bala anta terawih. Ia dasar niki Jokowi. Lagu saya sak muni kena menuh. Dengar, sak biasa terawih, sak biasa berjumat, dek biasa berjamaah. Ia kena nanejaan. Ia wantan Jokowi. Pak Kadu senira anta bala anta. Ya. Bala anta berjamaah, bala anta berjumat, bala anta terawih. Lagu yang puk marak niki para jamaah kendek sak jari. Bahaya di Pak Pelungguh dia niki. Arak dasar masih pemerintah yang puk te. Napi aran kebalak. Niki dasar zalzalah. Lamun arak gempa. Lamun arak lagar-lagar saya bayang Pelungguh sidatnya niki jak kagon dalam keadaan-keadaan tertentu. Lagu lamun telang sak niki jangan. Maka harus normal, mara biasa tanda laksana ruan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki Jokowi Jokowi doan dengan jari salah. Nggih. Okay. Makin niki arah aturan oleh Menteri Agama. Lamun tepunik speaker doang paling ngendek sendek mang ngebangenon 10 menit dunia. Lamun duit lau oleh masjid niki wah setengah jam bahkan sejam niki oleh mempunyai pengajian sendek mang ngebang makin jawar aturan ya. Jadi 10 menit saya lewat puasa niki jam 12 ke malam niki lamun dek salah aturan niki enggak nengkah tekanggu bermek anden dek ngaji ya salon dek dalam masjid doang isi tadi tingkanggu saja keluar menurut aturan pemerintah. Lagu Nabi unin nane sebagian jamaah ane iya wahantan ya sangat lalu si jogang lamun dek turut pemerintah segera nek balak tidak ngaji speaker runin dek sida tebalak ngaji para jamaah cuma lantaran speaker nek lamun ngonek lalu terganggu keluarga sak istirahat kadang sakit angka masjid kau mayu nek pira kali sak tebalik kandang speaker tiba-tiba wah sekali atas sandang merubuk si ai saya ingin lalu balik ke ya berterus tadi jalan sak kode niki berterus tadi sampai jam telu niki wah meh engke lain suara ternyata tok langit denandang ya satu sisi para jamaah ngaji niki berterus niki salah lagu terkadang memang arah keluarga sakit nggih keluarga sakit ya pelingi sida doa niki lamun sekedar ngeraos kedik bijajarin ini tak sili bare lebih-lebih tok kentau penjaga tipak nepas suara niki. Nah iya pun tatur si pemerintah. Ndek napa ya tebalak? Ya, ndek napa ya tebalak? Cuman tatur niki. Lagu terkadang pulung kulit dia niki usal angin doang pemerintah. Balak entah nane jadi ngebang. Ndek sida tebalak ngebang. Cuman tekurangi waktu. Ya. Nah niki para jamaah. Selanjut niki yang buat tekanggo, ndek sembahyang berjamaah ataupun ndek berjumat faktu saubin laikin bihi lamun ndek darak kelambin lagu ndek mungkin darak kelambin makin ya nggih ya wah penuh bahkan luwe ndek bekadu nah makin tangi can tangbeng dijajari mumpun tangi ingat niki anak yatim kelambin niki arak hadir anak yatim niki sanina lagu bareng tebing hadiah anak yatim nggih. Sa dibawa kelas 5 SD dan ada hadiah mbare. Atau kala batun naum sabaru niki kepireman. Bau dendek apa naran ndek masalah ndek temer dosa niki nggih. Ande ndek kepireman, ndek bau hadir sembahyang Jumat. Atau baun teni dalam artian anda layak-layak girang sembahyang berjamaah mau makin dek mampu ya laksana ruang sembahyang berjamaah lantaran manusia nun adalah simanun mufridun dengan sa dengan mokoh dengan mokoh baunan
ada yang layak biasa berjamaah atau rajin berjumat lagu si unik mokohon lagu dek mokoh-mokoh sano masih bau kak kasak diri injaan dek mana para ngeran mokoh maksud nih mokoh sak mula mokoh sepang lah super super mokoh ada yang buka sadi ada yang lampak doang topo ada yang jok di air doang topo si mokoh dia mau kasak diri namun pelunggu si dia tiang jadi ke masih terberan-beran baik kemokoh dengan kerembong masih dia mau kasak diri ini ke sehingga dia ada alasan yang dia berjumat jadi ke wujudu man yu'zihi fit tariq selanjut adalah lamun arak dengan ganggu di perjalanan lalu berjumat terbegal demisan dan ini syarat sebab hal-hal yang dianggap sebagai uzur syar'i ini para jamaah musa terakhir ni yang pok tekanggo ndek hadiri sembahyang berjamaah berjamaah lagu ini ndek sembahyang jumat ya layali zafaf lamun dengan sak kenyingka bulan madu fil maghribi wal isya minsan merandang nek sembahyang antara maghrib ke isya oh nek kebambian dan tikah en bulan madu tadahan bau nek berjamaah sekali itu masjid tarang dengan nek bulan madu ya kan dek sak iya lain nek pikiran nembare nah lagu lebih solahan sembahyang berjamaah beke sebinian ataupun selakian niki gede dan maksud niki berjamaah di masjid jadi arak ruhsoh ngerti nenek anda bahasan Andre nu ngerti nenek ketahuan dan malam pertama niki nah niki para jamaah